Boleh dibaca bukan boleh. Ini dalam hadis itu dalam majlis malam Senin. Bukan artinya hanya itu saja. Sering baca maulid. Bahkan penutupan juga di mana-mana baca maulid. Kenapa dibaca maulid? Agar menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Agar menambah ketaatan kita kepada Nabi Muhammad. Taat dengan Nabi berarti taat dengan Allah. Menyertai Rasulullah faqad arda Allah. Lewa Muhammad di jalan Nabi SAW. Hendaklah kalian minta tolongnya kepada Allah dengan apa? Dengan kesabaran bermacam-macam kesabaran, tiga macam pertama sekali, sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menghadapi doa perintah Allah, sabar di dalam menghadapi yaitu meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Sabar yang paling tinggi ketika meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Sabar yang paling rendah justru disangka yang paling besar, ternyata paling kecil sabar di dalam menghadapi musibah. Orang yang sabar di dalam menghadapi musibah diangkat derajatnya oleh Allah 300 derajat, satu derajat dengan yang kedua seperti perjalanan langit dan bumi. Langit bumi pak, bukan sosok muka. Langit bumi kira-kira berapa banyak? Itu sendiri sudah. Oh, ngitungnya tidak bisa. Langit bumi itu satu, ini 300 saja. Orang yang menghadapi, yang sabar di dalam menghadapi musibah. Maka kalau kena musibah, hadapilah kesabaran dengan pertama. As-sabr 'inda as-sadmah al-ula, kesabar itu pertama kali kejadian. Sebab sabar dalam dunia biasanya pertama kali besar, lama-lama mengecil, 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 akhirnya hilang. Contoh saja, istrinya meninggal dunia, kira-kira suaminya setiga, baru dia kawin, cakep lagi, mau cucu udah dua-duanya, kaya, mati, sedihnya. Waktu hidup dua-dua janji, sehidup semua. Begitu mati istrinya, kehwaminya kagak mau dibunuh. Mau dibunuh, sudah ada suaminya juga berkata, yang dikubur oleh istrinya saja meninggal. So kita masih hidup, ya Allah, sedih luar biasa. Tapi kalau sudah lewat, mungkin pertama kali tidak bisa nangis. Sudah 2-3 hari mulai, sedikit senyum. Seminggu, ya Allah, sudah mulai bicara. Sebulan, ketawa. Tahun depan, sudah punya anak lagi. Tahun lagi. Kali ini meninggal. Gimana bisa menyalakan, gimana caranya? Kawin lagi. Cuma ini banyak terjadi. Istri yang meninggal, suaminya kawin lagi. Betul. Apalagi masih muda. Apalagi belum punya anak. Duit ada. Istri ada yang kawin lagi. Suaminya meninggal, istri kawin lagi. Ada gak? Ya. Suami, orang kesejahan. Karena begitu kejadiannya. Ini masyarakat dari Allah. Pertama kali kejadian, subsidinya tentunya luar biasa. Kalau sudah makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil, lama-lama maaf bisa hilang kesetiaannya. Maka dianjurkan untuk mendapatkan pahala yang sempurna. Ya Allah, hadapi kesabaran pertama kali. Inna wasabru 'inda as-sadmatil ula, itu pahala yang paling besar. Kemudian yang kedua, aqwa'ah menjalankan perintah-perintah Allah. Salat harus apa? Puasa harus apa?
haji harus sama, ruangan zakat harus sama, baca Quran sama, tarlah dan sebagainya. Sabar dalam taat kepada Allah diangkat derajat 600 derajat. Kalau tadi tinggal di 600 derajat, satu derajat dengan yang kedua seperti lagi bumi dua kali lipat. Masya Allah, dua kali lipat. Hanya berapa? 600 derajat. Dan berapa lagi itu es menil? Yang awal yang ketiga, yaitu ketika meninggalkan kemungkaran dan maksiat. Ini sabar yang paling tinggi hebatnya. Orang yang sabar dalam menghilangkan dan dalam menghadapi itu kemungkaran atau kemaksiatan diangkat derajatnya oleh Allah 900 derajat. Yang satu derajat dan yang kedua seperti langit bumi 3 kali lebar. Masya Allah, luar biasa hebatnya. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa saja yang merasa jadi beriman, mau pejabat, mau rakyat, mau perempuan, mau pelarat, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, siapa saja yang merasa dirinya beriman kepada Allah, merasa terpanggil dengan panggilan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu istaiinu bis-sabri was-salah. Disebutkan salat, kenapa disebutkan salat? Ada tafsir mengatakan idzakaruha wa 'idzamiha, karena salat berulang-ulang dan agungnya ibadah salat. Kalau puasa Ramadan kan setahun sekali, ya tentu pula. Kalau masalah zakat setahun sekali juga. Kalau masalah haji, puasa selailah seumur hidup sekali. Al-hajju marrah wa man zada fahuwa mudhawwij. Ibadah haji sekali saja, siapa lebih dari sekali itu hukumnya sunnah. Memang dia juga dengan sangat, jangan sampai dia mati waktu 5 tahun kecuali sudah haji. Kalau dia tahun haji silakan, 2 tahun sekali haji silakan, 5 tahun sekali haji silakan. Tapi kewajiban ibadah haji hanya sekali saja. Mudah-mudahan kita bisa langsung haji. Amin. Amin. Haji yang diterima oleh Allah. Al-Hajjul Mabrur Isra Bisa Jalan Jannah. Haji yang mabrur tempat tempat sedemikian kepada yang kecuali jannah. Jannah artinya orang yang merasa haji yang diterima oleh Allah matinya husnul khatimah. Tidak cukup diampuni dosa-dosanya kecuali sampai masuk dalam jannah surga Allah. Sebab orang tidak ada orang yang berbuat dosa berada di dalam jannah. Kalau dosa maaf-maaf, kalau tidak ada pengampunan, tidak ada syafaat tempatnya di jalan neraka. Kalau orang mukmin dalam neraka di tauhid, kalau sudah bersih baru masuk jannah. Ketika di jalan jannah tidak ada dosa sama sekali. Mudah-mudahan kita dalam jannah bi ghairi hisab wal adab bi syafa'ati wa ma'iyati wa barakati ahlina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, yang disebutkan ibadah salat litakarruha, karena berulang-ulang ibadah tiap hari, setiap hari, bukan seminggu amal istahun amal seminggu, tiap hari ada salat subuh wajibannya tiap hari, ada salat duhur wajibannya tiap hari, ada salat asar wajibannya tiap hari, ada salat maghrib wajibannya tiap hari, ada salat isya kewajibannya tiap hari, kecuali salat Jumat jangan tiap hari. Ada salat Jumat tiap hari? Ada salat Jumat. Ya Allah, ada yang salat sekali aja apa? Salat jenazah bagi yang mati sekali, tapi orang bisa berkali-kali pulang jam sholat, pulang jam sholat, pulang belum sholat wajib, hari belum sholat jenazah, minggu tak awalnya bisa berkali-kali, tapi sholat jenazah anjurannya wajib kifayah sekali saja kita lakukan kepada orang yang meninggal dunia. Jadi sholat tersebut diridhoiha agungnya sholat.
pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah ibarat apa? Ya Allah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Pertama kali yang dihisab tentang ibadah salat, ibadah yaumil qiyamah, ibadah salat. Sampai tiga perkara hadir hadratul Allah, ibadah salat dari segi agama seperti kepala yang mendapat. Orang kadang-kadang bisa hidup tanpa kaki, betul-betul. Orang bisa hidup tanpa tangan, tanpa mata. Ada orang hidup tanpa kepala. Gak ada. Ada orang hidup soalnya hanya macam buah lagi. Mungkin jelas. Ada orang disedarkan dengan pulang. Saya ketika foto, ada itu mungkin jelas. Dia bilang, alhamdulillah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Karena apa sebenarnya? Kata dia, beri aku. Bukan berjalan balik. Dia bawa kalau mobil kaki. Mulai tahu, amin, amin ya korban ini. Udah ketawa terus, aja tu bilangin, jangan banyak ketawa, jangan banyak bicara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak karunia, karena berulang-ulang ibadah salat. Walihidurnya karena agungnya ibadah salat. Pahalanya luar biasa besarnya. Kalau Nabi katakan, "Fal'adal fajr khairun minan dunya wa mamiha." Dua rakaat salat sunnah terfajr lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Padahal sunnah dua rakaat saja. Bagaimana tiap hari mengerjakan salat fajr, salat fajr? Belum sholat subuhnya, belum zikir salawatnya, uhur asar isyanya, baca Quran, sedekah, bermacam-macam ibadah. Maka iman di dalam muslim bisa jadi kemurahan akhirat. Amin. Amin. Ya Allah, luar biasa hebatnya orang muslim yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Di dunia ibadah pahalanya luar biasa besarnya. Setelah meninggalnya dapat beriman pahala dari keluarganya, dari temannya, dari pula. Ini sangat-sangat bermanfaat. Nikmatnya orang muslim, ya, ketika hidup di dalam dunia suka ibadah, setelah mati dapat kiriman pahala dari orang-orang yang hidup. Yang siapa yang suka memberikan kiriman pahala kepada orang yang mati, kalau datang gilanya kepada kita mati, ada orang lain berbuat baik kepada kita bersama. Amin. Nikmat dan luar biasa kalau kita suka berbuat baik kepada orang lain. Ya Allah, ya. Ibadah tersebut yang disebutkan tadi, baik itu salat sunnah, rakaat fajr khairun minan dunya. Belum masalah puasa sunnah, Nabi katakan, "Lau anna rajulan shoma yawman tatawwu'an, thumma utiya min al-ardi dhahaban, lam yastawfi thawabahu duna yawmil hisab." Kalau seandainya ada orang berpuasa sunnah sehari saja, kemudian diberikan emas sepenuh bumi ini, emas murni diberikan kepada orang yang berpuasa sehari saja, masih belum cukup dengan pahala yang disediakan oleh Allah. Pada puasa sunnah sehari, bagaimana dua hari, bagaimana tiga hari, bagaimana sering, bagaimana dengan Ramadan yang selanjutnya. Yang disebutkan itu hanya global-global saja. Ada secara terbiji pahala dari Allah yang mengetahui hanya Allah. Tidak ada manusia yang mengetahui secara terbiji. La nabiyyun mursal wa la malakun mukharraf fadlan 'an ghayrihim. Tidak nabi mursal yang diutus oleh Allah, wa la malakun mukharraf malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah, apalagi lainnya seperti mufassir muhaddits fuqaha. Itu hanya global-global saja.
فَتَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada yang mengetahui yang terbenci, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Menunjukkan pahala ini ibadah kepada luar biasa. Lianna atwa jannah la tukhidu bihil uqul, karena pemberian nanti di dalam jannah tidak masuk dalam otak manusia. Masya Allah, Masya Allah, pahala luar biasa besar. Maka kehidupan kita adalah sangat sikit. Sabar Pak, sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam taat kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini tentang Islam. Kemudian sekarang di bulan Syaban juga kemuliaan ayat salam, ayat suci Al-Qur'an yang memerintahkan untuk kita menyebut salawat. Ya ayyuhallazina amanu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala ulama kita mengatakan bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban dikatakan bulan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku, bulan habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terpandang wajah hebat dan luar biasa orang yang bersalawat kepada habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan saja, ada seorang di zaman Bani Israil, di zaman Bani Israil, zaman Nabi Allah Musa alaihi wasallam, ada seorang muslimun ala nafsi, ada sering berbuat maksiat. Maaf kalau maksiat borongan, bukan maksiat trading ini, kan borongan macam-macam maksiat itu. Ketika orang tersebut meninggal dunia karena ini orang suka berbuat maksiat, maka ramai-ramai oleh Bani Israil orang tersebut dibuang. Masya Allah. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa di zaman itu. Nabi Allah Musa, al-rasilhu wa salli alaihi, mandikan orang tua tersebut, salat orang tersebut, waqad ghafartu lahu, aku telah berikan ampunan kepadanya. Tanya Nabi Allah Musa, Nabi Rasul ul-azmi, tanya kepada Allah, bima dzalik, dengan apa ya Allah kau berikan ampunan kepada orang tersebut. Maka disebutkan bahwa pada satu hari orang tersebut pernah membuka kitab Taurat. Di situ mendapatkan nama Nabi Rasulullah. Langsung orang tersebut berselawat ke Rasulullah. Dengan selawat itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu 'ala nabi. Ya Rasulullah, salamun 'alaik. Ya Ya Rasulullah.
Wasallam, langsung orang Nabi bersalawat ya Rasulullah dengan salawat yang ia baca diampuni dosanya Allah. Bagaimana dengan umat Habibina Muhammad Sallam yang jauh lebih mulia dibanding umat Nabi Allah Musa Sallam? Kuntum khairu ummatin ukhrijat nar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sallu 'alaihi umat Nabi, nabinya paling mulia istimewa, ma ba'dallahi li habibina Muhammad Sallam wa ma fawqa habibina Muhammad Sallallahu. Paling mulia, paling istimewa Habibuna Muhammad Sallam, kitab yang beliau punya berarti dari Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim, ma'asum, bukan seperti kitab Injil, Taurat, Zabur, tidak ma'asum. Begitu kitab-kitab bisa dirobah-robah oleh tangan-tangan kotor. Tapi beda dengan Al-Quran, Allah yang mungkin dan Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Al-Quran bisa memberikan syawal. Kalau kita mengerjakan salat yang dibaca Al-Quran Karim, ya Allah, Al-Quran siyam wal-Quran yashfa'an lil'abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran memberikan syawal kepada hamba Allah nanti di yawmal qiyamah kelak. Nabi bersabda hadisnya, ikra'ul Qur'an fa'innahu yati yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Berapa banyak di dalam Al-Quran menyebut nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi, ummah marhumah, bersalawat kepada Nabi bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Maka sering di dalam acara dan amalan sendiri di mana-mana bacakan maulid. Jazakallah khair kepada Nabi Haji Uthman Al-Qusubi. Hanya kita bersama iman Allah, baca maulid, baca maulid, baca maulid. Ini dalam hadis dalam majlis malam Senin. Bukan artinya hanya itu saja, sering baca maulid. Bahkan penutupan juga di mana-mana baca maulid. Kenapa di baca maulid? Agar menambah kecintaan kita kepada Habibillah Muhammad SAW. Agar menambah ketaatan kita kepada Habibillah Muhammad SAW. Taat dengan Nabi berarti taat dengan Allah. Man yuti'a Rasulullah faqad arda Allah. Riwayat Muhammad di tangan Nabi SAW. Adam wa man nunau tahta liwa'i yawmal qiyamah. Nabi Adam Abu Masya diizinkan Allah di dalam jannah. Pertama kali manusia adalah Nabi Adam SAW. Adam wa man nunau, Adam dan keturunannya semuanya tanpa kecuali. Tahta liwa'i yawmal qiyamah, di bawah bendera ku yawmal qiyamah. Rasulullah yang paling ini istimewa cintanya kepada umatnya luar biasa. Kalau umatnya bersalawat luar biasa hebat. Alimis salat ala Nabi Muhammad Allah faqabul wa hadman minur taraduni a'maluna bayna al-qabuli wa radiyah illa salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala keutamaan yang rumah biasa rasa. Masya Allah, sahibul bait namanya Muhammad Mu'addi. Muhammad sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini sangat bermanfaat luar biasa. Sampai al-imam al-usiri yang mengarang burdah adil, salih, abid, wali min awliyaillah. Beliau bangga dengan nama beliau Muhammad sama dengan Habibillah Muhammad SAW. Fa inna li zimmatan min hubbi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bi zimmati ya rabbi bi Mustafa. Di antara kalian sangat terkenal Ihya Ulumuddin kalangan Imam Ghazali dan banyak
tanggal beliau. Beliau namanya siapa? Muhammad. Ayahnya siapa? Muhammad. Kakinya siapa? Muhammad, 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 Abu Hamid al-Ghazali radhiyallahu anhu wallah. Juga kitab al-Bukhari. Sahih Bukhari semua hadis sahih. Kitab yang sangat istimewa. Nama Imam Bukhari siapa? Muhammad. Al-Imam Asy-Syafi'i sahih al-Madhhab. Nama beliau siapa? Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Namanya Muhammad. Sangat istimewa orang yang diberi nama Muhammad. Di kulli insanin min ismihi nasib. Setiap manusia dapat bagian dari segi namanya. Misalkan Fulan sudah namanya si A, misalkan sudah bahasa sebut namanya, namanya si A, pengen nama Muhammad kuliah lebih. Saya sudah tua, rumah enggak, bukan nama, KTP juga tidak, ijazah tidak, akad sudah terkawal, dulu berangkat. Gimana? Tinggal tambah lagi saja nama Muhammad pula. Udah, yang penting Allah yang mengetahui. Walaupun KTP tetap ada namanya Muhammad, ijazah namanya Muhammad, semuanya tidak ada Muhammad, tapi ingat inna Allah Muhammad pula. Masya Allah, istimewa kepada dia. Enggak perlu alih lagi. Mudah-mudahan enggak, yang penting namanya Muhammad. Masya Allah. Sebagai kecintaan kita kepada Habibina Muhammad. Mungkin nama di antara kita bermacam nama pula berapa, tambah saja nama Muhammad. Muhammad ini, Muhammad ini, Muhammad ini, sebagai cinta kita kepada Rasulullah. Innakum tud'auna yawmal qiyamah biasmaikum wa asma'i abaikum fa'ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian diberi nama dengan nama Muhammad akan dipanggil. Dan innakum tud'auna yawmal qiyamah, nanti di hari kiamat kelak kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Perbaikilah nama kalian, tambahin dengan Muhammad. Masya Allah. Bahkan ada orang namanya Muhammad itu pula, namanya Muhammad pula, anaknya semua orang pertama kali nama Muhammad pula, nama apa pula, namanya Muhammad bahkan banyak yang lagi jauh Muhammad, 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 Muhammad. Keberkahan luar biasa nama Muhammad. Satu majlis yang kalau ada nama Muhammad, tajukan untuk kita muliakan karena nama yang sangat mulia istimewa dan keberkahan yang luar biasa besarnya dengan nama Muhammad. Dan setelah bulan Syaban kita akan masuk di bulan Ramadhan, sejujur Ramadhan, bulan yang paling mulia istimewa. Ya Allah, mudah-mudahan lebih panjang sehat afiat dan begini ya Allah. Segala penyakit Allah yang wajib yang sudah dijalankan, yang pahalanya malah ditinggalkan. Ya Allah, dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang hal yang berkah, sehat afiat panjang umur lillahillah. Dan rumah yang ditempati oleh Muhammad Mu'adzim bin Kartawijaya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak beliau juga lihat namanya juga Muhammad. Abahnya Muhammad, anaknya juga Muhammad. Namanya Muhammad, Muhammad, Muhammad. Anaknya juga Allah, namanya Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Qurta'in sedekah ini pasti kepada kedua orang tuanya. Amin. Ilmu manfaat dan jahalan berkah, dapat kesenangan dunia akhirat. Juga saudara-saudara yang nanti insya Allah dapat kesehatan dari Allah. Keluarga yang bapak ibu dapat ya Allah keberkahan dari Allah, kesehatan dari Allah. Dan yang datang di rumah ini, siapa saya dapat keberkahan dari Allah. Dan kita semua dapat keberkahan dari Allah. Serta kaum muslimat, dan kita berdoa mudah-mudahan negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, amin. Hilangkan segala penyakit, virus, corona, dan lain sebagainya. Virus
Qur'an diganti dengan Qur'ana, Qur'anul Qur'an, Qur'anul Maulid, Qur'anul Qudur, agar kita selamat dunia akhirat ma'alul tuz'adil alamin rabbil alamin. Saya tidak berbanyak lebar pula pada apa yang saya kira ini banyak manfaat yang buat dia bersama wa zakir baikna tiga terfaru muminin wa billahi tawib hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian. Saudara, demikianlah tausiah yang baru saja disampaikan oleh guru kita luar biasa. Luar biasa banyak ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, malam ini merupakan malam tawaf. Insya Allah nanti habis lebaran kita mulai kembali. Ya, jadi saudara berencana lah rumah kita di belakang ngaji. Ya, kita rumah kita di belakang baca di kelima di alam kubur ini sudah dibacakan lagi semuanya. Dan banyak sulam yasir, tahlil zikir, macam maulid lagi. Saya di malam saya ini pokoknya harus baca maulid. Ya harus. Ya. Mudah-mudahan kita bisa nih dengan yasir apa malam saya maulid. Ini anak-anak kan segede-gede piring itu udah bisa. Berharap beberapa udah bisa ya. Karena anak ini diajak untuk cinta Nabi dengan maulid, dengan kata yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ini segera bukti diberkahkan hidupnya, banyakkan rezekinya, kabulkan semua hajatnya. Amin.